Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Siti Wahono, asal instansi dari SMK Tunas Muda Karanganyar. Berikut ini akan kami paparkan mengenai mata pelajaran yang saya ampu, yaitu mapel kejuruan teknik kendaraan ringan. Dalam hal ini untuk kompetensi dasar pemeliharaan chassis dan sistem pemindah tenaga kendaraan ringan. Adapun materi akan kami batasi terkait dengan transmisi manual, yaitu tentang komponen-komponen utama yang ada pada transmisi manual. Berikut ini akan kita tayangkan mengenai video pembelajaran mengenai komponen-komponen utama transmisi manual. Di antara komponen-komponen transmisi manual adalah sebagai berikut. Yang pertama, adalah tutup transmisi. Ini adalah tutup transmisi. Tulis. Kemudian yang berikutnya adalah bak transmisi yang bentuknya ini. Kemudian yang ketiga ada poros output shaft. Kemudian yang berikutnya adalah poros input shaft yang bentuknya agak kecil dibanding dengan poros output shaft. Kemudian yang berikutnya ini adalah counter gear. Nya adalah poros counter gear yang berada di dalamnya porosnya. Kemudian yang berikutnya adalah roda gigi 1. Untuk roda gigi 1 ini adalah jumlah giginya yang lebih banyak, bentuknya lebih besar. Ini disebut dengan roda gigi 1. Kemudian yang berikutnya yang agak lebih kecil dibanding roda gigi 1 ini adalah roda gigi 2. Kemudian jumlah gigi yang berikutnya yang agak lebih sedikit lagi adalah roda gigi 3, kemudian ini roda gigi 4. Saya ulangi, ini ada roda gigi 3, kemudian ini adalah roda gigi 4. Yang membedakan adalah berdasarkan jumlah roda giginya. Semakin besar angka yang ada di sini, maka jumlah giginya akan semakin kecil. Yang berikutnya, ini adalah hub slip. Hub slip di sini ada dua jenis. Yang satu adalah hub slip 1-2, maksudnya adalah hub slip yang nanti terkait dengan gigi 1 dan gigi 2.
Kemudian yang kedua adalah hoop slip. Gigi 3-4. Ada dua jenis. Yang gigi 1-2 yang ini, kemudian yang gigi 3-4 yang sebelah sini tadi. Kemudian ini adalah seperti warna kuning emas, itu adalah synchron mesh. Kemudian yang berikutnya ini adalah roda gigi mundur atau reverse gear. Kemudian berikutnya adalah ring pengunci dan bola pengunci. Inilah mengenai komponen-komponen utama yang ada pada transmisi manual. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya pada peserta didik terkait dengan pembelajaran di transmisi manual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.